itu kan Taiwan itu ngajakin PK terus kan ya. Aku nggak mau. Terus abis itu aku bilang aku nggak mau PK gitu loh. Terus aku tuh capek. Aku bilang gitu, aku capek, aku nggak mau PK. Nah terus datanglah satu orang yang melawan aku. Dia pengen melawan aku dari Taiwan. Cewek itu pernah ganjen sama laki gue. Tahu kan? Cewek itu pernah ganjen sama laki gue itu. Kalian pernah tahu ya? Pasti yang inget ya. Inget enggak kalian? Inget enggak? Iya. Mau enggak mau ku terima. Seorang istrinya jadilah buat berani. Iya. Sebenarnya aku enggak sumpah, guys. Kalau enggak percaya ya, aku screenshot catatannya sama TikTok. Aku enggak mau PK. Lubang itu. Bandit itu cewek. Enggak dandan aku. Aku cuma pengen ngelabrak aku. Iya. Emang bandit itu cewek. Dia seterang loh, Dek. Bodoh amat. Kalian tetap ya, mak-mak ya. Dukung aku, mak-mak. Ya. Sumpah. Terus aku gini. Aku sudah sama TikTok. Wah, itu ya. Itu cewek ya. Itu udah pernah aku unfollow itu. Apa TikToknya dari lah. Nah, kok follow lagi dia? Dukung ya teman-teman ya. Makmu nanti. Aku enggak pernah loh guys, aku PK tuh keluar-keluar. Enggak pernah loh. Iya enggak guys? Cuman di situ aku PK. Tap-tap ya guys ya. Tap-tap ya. Yang penting tap-tap ya. Aku bodo amat menang kalah, yang penting kalian tap-tap dulu ya. Tap-tap enggak? Jam 8. Mak-mak Taiwan. Dan sengah Yumi. Males aku, gue. Aku dandan nih enggak acara-acara tertentu kok, aku malehi ya. Ya, tak tunjukkan. Terus aku tuh tadi malam cerita sama Dazila. Guys, tahu nggak sih guys, aku malam-malam itu aku order McDonald. Lapar aku gini. Sang, aku lagi pengen hamburger. Aku bilang gitu toh. Ya beli toh. Tapi enak sih buka ke ya. Nah, Delalat masih buka, guys. Terus aku order toh. Habis order. Terus dia bilang, kok hamburgermu cilik kan gitu. Aku gak seneng dikai timun, aku gak seneng dikai apa jenengnya? Tomat. Gak suka. Terus dia bilang, kok cilik. Ya maaf kamu guys. Sumpah. Kukulau. Gak suka mayones aku.